Jakarta. Dari kemarin udah datang, tapi slotnya full. Jadi Ana minta untuk nginep di hotel dulu semalam, baru dikerjakan pagi ini. Jauh-jauh dari Jakarta naik kereta ya Mas ya? Iya. Datang dari kemarin lusa berarti Mas ya? Iya. Datang dari kemarin lusa, tapi kemarin slotnya full. Kemudian Masnya ini Ana sarankan untuk nginep di hotel dulu. Hari ini dikerjain, suruh datang pagi-pagi. Mundur lama, ketiduran ya Mas? Iya. Jauh-jauh dari Jakarta, keluhannya sulit ereksi, mengecil, dan cepat keluar. Tapi ternyata pas sampai di Ana, begitu jabat tangan, rusak total. Otot-ototnya mati, penahan spermanya sudah pasti berkarat, pembuluh darahnya menyempit, suplai darah area tengah sudah pasti sangat minim, itu kenapa burungnya mengecil dan sulit ereksi. Peringatan untuk para pria, kalau Anda malas olahraga, jangan sampai asupannya juga nggak dijaga. Akhirnya lapisan lemak di tubuh Anda tidak mendukung pergerakan otot-otot di tubuh termasuk otot penahan sperma. Cepat keluar nanti. Kemudian pembuluh darah yang menyempit akan memperkecil ukuran penis Anda. Saat sudah mengecil hati-hati. Gangguan sensitivitas dan ereksi segera menyerang. Kemudian serangan berikutnya impoten. Ini Masnya ini udah bahaya banget, udah jelek banget. Mas, porsi olahraganya sangat kurang Mas, asupannya jelek banget ya. Iya. Abis ini celana dalamnya tetap dipakai dulu, diajarin senamnya. Olahraga ya. Iya. Oke ya, mau mengerjakan pasien Jakarta, si Abang. Sudah dari kemarin lusa datang ke Jawa Timur, dibelain nginep-nginep. Bingung nyariin hotelnya aku Mas, nggak keliat ini ke aku ya. Mau ngajarin olahraga dulu, wah pakai baju gini gerah aku nanti. Udah. Sedang mengajarkan step kedua, olahraganya untuk kaum pria. Lakukan Mas, kurang mantang Mas. Terus mana yang sakit, terus relax. Sedang menghajar pasien, pola hidupnya sangat buruk, malas olahraga, kerjanya duduk melulu. Kalau bisa cari kerjaan yang banyak jalan aja Mas. Sudah berapa lama? Apanya? Kerjanya. Kalau turun juga pelan ya. Kerjanya udah berapa? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Coba kalau bisa cari kerjaan yang banyak gerak badan aja Mas. Ini jelek ya Mas. Paling kalau sampai dia selesai ngantar, paling duduk di kantor. Nah itu, main banyak lucunya. Ayo kurang naik, terus bagus. Semakin naik semakin bagus. Terus sangat rileks, atur nafas. Ini dilakukan 5 kali Mas dalam sehari. Ya, kapan pas. Terus, naiknya pelan, turunnya pelan. Karena yang dibutuhkan bukan sentakan, diingat-ingat. Sentakan capek doang, nggak dapat apa-apa. Mau 1000 kali percuma. Yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan apanya? Stretchingnya, tarikannya. Ayo dipanteng, sangat rileks. Nikmatin. Jangan seperti menghajar diri sendiri. Dinikmati. Nikmati, biar dengan senang hati. Ya, kurang. Mana ini pantengannya? Ngeri, pasien. Terus, aku kalau sama orang Surabaya ya, kan deket sini, sudah pasti tak tolak. Ini sudah kriteria penolakan ini. Ngeri. Berhubung jauh, udah bermalam juga. Tiketnya mahal. Ya. Terus. Panteng. Mana pantengannya? Belum. Kurang naik. Kerasa nggak tadi keringatnya ngucur kayak gitu? Biasanya pas olahraga sendiri sampai kayak gitu, enggak? Enggak. Saya pas bangun pagi itu. Kenapa? Olahraga yang itu yang. Olahraga senam saya itu. Yeah. Sampai kayak gitu nggak keringatnya? Nggak begitu. Nggak begitu. Ini tadi bentar doang. Yeah. Sampahnya keluar semua kan? Nah,
aneh cowoknya ya. Terus kurang dua kali lakukan mas. Iya, harus mau capek. Iya. Pengen perkasa. Iya. Ini ya. Terus? Sakit. Iya, harus sakit. Kurang naik mas. Bagus. Terus? Bagus. Sedang mengajarkan pasien di step kedua olahraga. Turun ya? Belum. Oh, yeah. Ya? Nikmatin aja. Harus dengan senang hati supaya hasilnya bagus. Ya. Kalau mau tidur nggak napin mbak? Nggak apa-apa, ya. Bangun tidurnya olahraga, sebelum tidurnya ini ya. Oh iya. Ya, olahraganya harus tiap hari ini mas. Siap mbak. Bisa. Insya Allah. Ya. Nah kalau kayak gini belum menit kan? Belum turun ya. Iya. Ah pinggang sakit. Boye loro, boye loro ragai main tok mas, yo kayak olahraga bareng rek. Iya apa? Gak bisa. Gak inget. Eh satu kali lagi dah. Ya, semuanya serba pelan. Cuma tarikannya hebat. Ini pasien ini malas olahraga. Duduk terus, asupan gak dijaga. Ya, benar mas. Porsi olahraganya kurang. Kerjanya duduk terus, kalau udah selesai kerja, duduk lagi. Ya. Seperti diri aja sekarang mbak ya. Diri jalan-jalan gitu ya. Keluhannya penisnya sudah sulit berdiri, mengecil dan cepat keluar. Anda mau seperti dia, rasakan akibatnya. Ya, oke. Relax, tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Lakukan berulang-ulang, kita kerjakan ya. Sangat buruk mas, penahan spermanya belum bisa ya. Ya. Oke, Anda mau kerja dulu. Thank you. Dari itu.